Informasi lain ini, ISAFIS, Indonesian Students Association for International Studies, melaksanakan Indonesia International Week untuk ke-12 kalinya. Salah satu tujuan acara ini adalah untuk mempromosikan budaya lokal Indonesia ke mata internasional. Tarian daerah menandai opening ceremony Indonesia International Week Rabu malam. Diselenggarakan di Susilo Sudarman Ballroom Gedung Sabta Pesona Jakarta, acara tahunan ini menghadirkan sekitar 20 pelajar yang berasal dari berbagai negara. Acara ini sebenarnya penting karena ini di sini kita bisa sebagai salah satu aksi pemuda, dimana kita bisa membantu untuk mempromosikan Indonesia di tingkat dunia. Bedanya Indonesia International tahun ini dan tahun kemarin itu mungkin dari temanya sendiri juga ya, dan tempat yang kita kunjungi dan jenis programnya juga sedikit berbeda dari tahun ini. Perwakilan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berharap agar perkenalan budaya Indonesia bisa sampai ke negara asal mereka masing-masing. Dan ke depan tidak hanya dari pelajar atau mahasiswa saja yang hadir, harapan saya ke depan mereka juga bisa mengundang atau mengajak sanak keluarga, family dan teman-teman mereka yang tinggal di kampung halaman. Pelajar asing yang datang ke Indonesia akan tinggal dan berbaur dengan keluarga asal Indonesia. Yes, I've heard you have an amazing rich culture and amazing traditions and everything. I've never been here, but I'm so excited to see everything, the food, the people, the traditions, and all these beautiful places. Acara ini berlangsung dari tanggal 14 Agustus sampai 28 Agustus 2013 di Jakarta, Yogyakarta, dan Bali. Kegiatan ini juga diharapkan dapat menggali budaya Indonesia untuk memperkaya hasanah budaya dunia. Nur Anissa Hamdan, Edward Ambarita melaporkan untuk Net.